Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini kita lanjut lagi bermain game Bus ID Mode Indonesianya. So hari ini kita review lagi sebuah mod yang apa namanya? Yang terbaru lah. Ya terbaru dari siapa nanti kita lihat. Ini ada mobilnya sudah ada depan kita. So ini modnya itu by Azum Mod ya. Tapi ini nggak kelihatan coy. Tolong. Itu modnya betul by Azum Mod. Ya. So pada hari ini kita review lagi sebuah mod Bus ID. Udah lama sekali gak gua review. Terakhir gua review itu mod siapa ya, lupa gua by siapa, tapi modnya itu mirip dengan Alphard kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja di playlist gua atau di ya di playlist aja lah. Okay. Langsung aja kita lihat ini modnya. Modnya namanya Grand Livina Racing kalau nggak salah, gua lupa coy. Iya kayaknya Grand Livina. Ini gua nggak bisa keluar karena setiap gua keluar error mamang. Ya udahlah cuy ya, kita matiin ini. Oh ya, sekarang ini kita review ada animasi 1, 2, dan 3. Tapi seperti biasa, sebelum ke animasi, kita ke rating dulu ya. Tokusen, senuman. Oh, jalan lebih kecil nih. Kanan. Oke, jalan ya. Wih. Mantap gini pergerakan. Oke, aduh. Jalan, kiri jalan, hazard warning juga jalan. Sip. Lampu ini apa sih? Lampu berhenti terus bodoh lah. Sorry kalau udah itu ya, berjalan ya tuh jarak jauh mendekat. Oke, ini dia. Terus untuk ini udah tadi udah lihat ya jalan ya dari luar ya, tapi gak tahu dari dalam. Wow, pintunya. Wih, gue masih ingat nih. Kalau misalkan ada satu yang aku buka, berarti itu adalah animasi coy. Maksudnya ya. Langsung aja kita nomor animasi nomor 1. Nah, gitu kan bener kan? Apa gue bilang kan terbuka tuh nomor 2. Nah belakangnya coy, kita lihat belakangnya ada apa. Oh kosong ya. Nomor 3. Nah depannya memang jadi seperti ini coy. Widih. Mantap enggak tuh. Mantap lah. Ya langsung aja kita gaskin coy. Yuk gaskin yuk. Berangkat yuk. Anjay. Oh iya kita lihat dari dalam interior seperti apa coy. Ini matiin apa animasinya dah. Nah ini dia untuk interiornya ya. Ada GPS tapi kecil di situ. Wih setirnya racing ya, setir racing emang kayak gini coy. Mantap ya. Setir racing ya. Ini suasananya hujan. Tapi ini suaranya kecil. Gua tinggiin dulu suaranya coy. Oke, hampir aja jatuh, nabrak. Oke. Oke, suaranya racing ya. Coba matiin dulu. Apa sih berisik om terlalu atau om terlalu. Nah ini yang gue suka dari Bus ID itu efek setelah hujannya coy. Wih keren coy. Suaranya udah racing sih. Aduh. Ini ya. Nih dengerin. Wih suaranya itu loh. Wih. Wedeh mantap sekali bang. Langsung saja yuk kita ini matiin coy. Matiin lah. Kita coba dari dalam ya. Ini kenapa dah mobil. Oke spion kanan, tengah dan juga kiri jalan dengan baik ya. Ini gua ambil rute Malang Surabaya. Jadi kita keliling-keliling Malang hari ini coy. Suaranya agak keras ya di dalam ya kenangannya. Oke. Mantap sekali ini modnya, enak sekali di bawah. Oh iya, ini gua ambil rute bukan di sini ya buat tes kecepatan ya. Oke lah kita akan tes kecepatan tapi di tol kali ya. Oke, itu ada GPS-nya kecil banget dan kecil. Tapi untuk speedometernya jalan ya kayaknya. Jalan sih speedometernya ya. Mantap. Oke. Kita coba tes kecepatan di tol. Tapi sebelum ke tol kita mampir dulu di sini coy. Wait, mama. Udah lama nih gua enggak main game Bus ID nih. Ini agak sedikit kaku coy. Aduh. Kan nabrak kan. Sorry ya ini gua agak sedikit rusuh. Karena jarang banget gua main game Bus ID gini coy. Ke game-game Android jarang ya sekarang ya. Set nice. Ini dia coy modnya. Sekarang kita ambil thumbnail ya. Ha.
Mantap lah pokoknya mah, kita buka animasinya. Aduh, salah pencet kan. 3 sip. Hilangin 1 2 3 nya nyalain. Sip. Ini dia coy, mobilnya coy ya. Mantap sekali bukan? Iya, mantap. Langsung yuk kita berangkat main lagi. Mobilnya let's go. Matiin 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 matiin. Gua enggak tahu shortcutnya, jadi gua pencet-pencet ya. Let's go. Cuman tahu shortcut untuk kamera doang. Ini gua ada di Kampung Pelangi coy. Ini bus tadi lama banget update-nya. Gua main terakhir kan mesti ini ya. Terus ini masih belum update lagi coy. Atau mungkin gua yang kudet ya, atau kurang update ya. Waduh, lupa saya kalau ini di Indonesia, jadi harus jalan kiri. Gua malah mau jalan kanan tadi. Oke. Soalnya itu mod-mod itu banyak yang unik-unik ya. Kalau waktu itu kan kita review mod ETS2 yang motornya itu kan baru pertama kali di Indonesia mod ETS2 motor gitu kan. Ya mungkin ada, gua pernah enggak tahu ya. Itu yang baru pertama gua review coy. Itu unik-unik sih sumpah. Masa ETS2 bisa pakai motor? Sekarang bus ID lagi, wih keren-keren sih sumpah sekarang. Mod-modnya makin sini makin keren. Cuman yang karena mungkin bosen kali ya, untuk pada pemain-pemainnya pada bosen, jadi jarang itu yang maininnya. Ya semoga aja bos ID ini cepat update supaya para pemain juga tidak cepat bosan. Oke, loading map. Kita masuk ke tol apa ya? Gue lupa tol di Malang Surabaya apa ya? Lupa saya, udahlah. Ntar juga ada di kanan atas. Oke, let's go. Salah pencet. Tol Malang. Oke, kita ambil start di gerbang tol aja ya. Soalnya kan ini harus bayar nih kalau salah atau gratis, gue lupa. Bayarlah, bayar juga, yang penting gue duit gue banyak. Ini enggak santuy ae. Gratis, coy. Nah, kita ambil start di sini, coy. Let's go enggak sih? Let's go do the salah pencet, coy. Nah, 3 2 1 and let's go. Gak bisa masuk gua. Aduh, saya ini tidak bisa masuk ini saya. Gak bisa masuk. Kenapa ini? Ya udah, gua ganti map dulu ya. Sebentar. Oke. Okay. Oke, coy, ini gua udah ganti rute ya. Jadi sekarang Surabaya Malang. Tadi kan Malang Surabaya kan. Sekarang Surabaya Malang. Langsung saja kita ke tolnya. Semoga aja hari ini bisa masuk ya sekali ini ya. Tadi gak bisa masuk, kocak banget ya, kenapa ya? Aneh coy. Serer, gua gak bisa mundur lagi tadi. Dari sini kan masih ada belokan, di tol itu gak ada belokan. Jadi kita mending test drive nya di tol coy. Gitu, ya guys ya. Ya guysnya. Oke, ngebut terus. Si Mang LPG tuh suka ngantar gas LPG kan, jadi gua sebut Mang LPG coy. Mas bro, set, set, anjay, anjay, anjay. Mas nih, racing kali nih mobil nih. Ini ukuran jalannya sama sepas mobilnya, jalan untuk motor nih. Pas untuk mobil nih. Asli bos. Mana tolnya? Nggak ada tol-tolnya sama sekali coy ini coy. Ini kalau belokan-belokan kayak gitu bisa kemungkinan kecepatannya menurun coy, jadi gua tidak ingin belokan-belokan seperti saya. Belok woy. Coba dari dalam ya. Kita coba racing dari dalam coy. Ini di gua anginnya gede, jadi ini green screen gua agak terbang-terbang ya. Di cuacanya lagi ya cerah, tapi anginnya gede banget. Oke, okay. Gaspol terus, awas. Mana nih, gua udah ngikutin map loh. Tolnya mana toh, cuy? Dalam bus air itu enaknya gitu, cuy. Kalau misalnya kita lawan arah, pasti ada yang ngasih lampu tembak, cuy. Coba aja sendiri kalau nggak percaya, cuy.
Anjir. Woi. Goblok. Ini muter balik kocak, ngapain gua tadi ke sini ya? Ya ampun. Oke, ini dia tol Malang, coy. Kita tambah kanan aja dah. Bahaya tadi ambil tengah, coy. Gratis. Gasin dulu, gasin dulu. Bisa enggak? Oke, bisa, coy. Nice. Kita start dari sini ya. Kita menuju apa namanya? Salah pencet kan. Entry and 2 and 1 go. Oke. Guys. Bentar, ini enggak kelihatan sih gimana sih? Nah, wih, 90 km per jam. Ini dia, cuy, untuk mode, cuy. Keren enggak? Keren enggak? Keren lah, masa enggak, cuy. Tuh, cuy ya. Mantap, I like this sih, sumpah mode-nya. Cuy, cuy. Oke, 147, kita coba di dalam, coy. Wah, racing dari dalam 160 tuh di kanan atas, 165. Wih. Ini kalau di asli ya nggak boleh di tahun seperti ini, coy. Kekebutan gini, coy. Cuman sayangnya ini kan game itu terserang. 200 sampai memang. Kita lurus terus. Katanya sih ini tol terpanjang kan. Jadi kita coba gaspol terus sampai akhir tol, sampai gerbang tol, coy. Gerbang exit tolnya, coy ya. Dan nih gua harus fokus nih, jangan kan nabrak nih kita. Ini gua enggak berhenti mencet gas loh. Udah orang nyalain. Udah dalam enggak kelihatan ya, terhalang setir. Oke, aduh. Berapa tadi? Enggak lihat saya, tidak. Nanti gua akan kasih tunjuk replay-nya aja ya, waktu di replay-nya. Oke lah, cuy, segitu aja mungkin untuk video hari ini. So, kalau kalian mau ngedownload modnya seperti biasa linknya sudah gua sisipkan di deskripsi, kalian tinggal klik dan download. Ukuran modnya pun tidak begitu berat, cuma 3 MB-an ya, masih ya masih bagus lah. Udah mendapat mod yang bagus gratis 3 MB, wah udah sih itu azum modnya. Ya udah, kalian bisa cek aja link di deskripsi, kalian tinggal pencet dan download. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching this video. Sampai jumpa di next video. Dadah.